guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Bunda, di sini kita menjadi chicken nugget meme. Gede 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 gede. Ya, panet encok lagi. Iya. Panet nyap. Jangan dimakan dong, panet sakit tau. Ini kulitnya Pandu Gaming nih, Baunan. Hari ini panet gaming dia, Baunan. Berubah menjadi gede-gede-gede-gede-gede. Udah-udah, gak usah joget, Baunan. Ntar encok. Apa, panet? Soalnya lagunya terngiang-ngiang di kepalnya Baunan. Bikin candu. Bikin candu gak tuh? Gede-g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 ede. Ya ampun. Iya. Udah. Cukup, panet. Gak usah joget-joget gitu kan. Dari sini panetnya menjadi chicken nugget. Dan panet menjadi bagian pahanya, Baunat ya. Aduh, pahanya banyak banget nih dagingnya. Bagian atasnya berdaging, bagian bawahnya berlemak, guys ya. Apa sembarangan aja. Tapi enak tau. Siapa juga yang pengen makan Baunat gitu kan. Kalian ada yang mau makan Baunat gak, guys? Kalau Baunat menjadi chicken nugget kayak gini. Dan di sini ceritanya panet gini dan Baunat menjadi chicken nugget meme ini karena semua ini salah Baunat, guys ya. Baunat dapat makanan chicken nugget gak tahu dari mana gitu kan. Dan saat kita berdua memakannya bersama-sama, tiba-tiba kita berubah menjadi chicken nugget. Giga gede. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini menjadi chicken nugget giga gede gede gede, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis ya. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe ya. Let's go, Baunat. Kita mengembalikan tubuh kita seperti semula, Pak. Jadi di sini kita naik roller coaster guys ya, untuk naik ke atas sana gitu kan. Dan di atas sana juga ada chicken nugget meme. Itu tubuhnya Pandu Gaming, kocak. Kenapa tubuhnya Pandu Gaming yang ada di sana gitu kan? Jadi double gitu guys ya. Apa sih di sini Pandu Gaming? Kita makan chicken nugget lagi nih. Ha, chicken nugget. Itu chicken nugget giga gede-gede aku. Jangan dimakan di bawah. Ntar kita malah tambah parah gitu. Nanti bisa-bisa tubuh kita seluruhnya gitu kan. Jadi chicken nugget meme. Ini masih untung guys ya. Masih ada tangannya Pandu Gaming. Rambutnya Pandu Gaming masih kelihatan. Kakinya Pandu Gaming juga masih kelihatan. Apa? Nyap. Malah dimakan. Hati-hati, Baunat. Baunat kejepit tuh, bayi. Ya kan? Ada-ada aja nih orang tua, guys. Ayo, Baunat. Sekarang kita akan coba mengeluarkan roller coaster kita. Ini dia. Kagak bisa dong, Pak. Baunat keluarin sendiri roller coasternya, Baunat, Pak. Baunat, balap. Jangan dong. Di sini kita tahu sendiri. Kalau game roller coaster itu sangat sensitif, guys. Ya, cepet dikit aja kita bakalan jatuh gitu kan. Pip. Giga gede, gede, gede. Oh, ya ampun. Disingkirin dulu dong roller coasternya, kocak. Ini menghalangi jalannya Pandu Gaming. Waduh, langsung hancur, guys. Pandu Gaming tabrak gitu kan. Apa buruan, pip. Iya, sabar dong, Pak. Waduh, mobilnya pada hancur. Hei, awas, no. Pelan-pelan, kocak, ngagetin aja. Tadi karnya pada bisa hancur, guys. Jadi kalau kita di sini ditabrak, bisa hancur kar kita. Hei, jangan-jangan tabrak Pandu Gaming dong. Oh, sebenarnya kita harus lebih cepat, guys, agar kita nggak ditabrak sama player itu gitu kan. No, dia akan menabrak Pandu Gaming. Neng, giga gede-gede aku. Giga gede-gede aku. Pandu Gaming nggak tahu lanjutannya, guys, ya. Yang Pandu Gaming tahu cuma itu aja gitu kan. Oke, kita tambah kecepatannya. Wow, ini. Wah. Kirain kita nggak bakalan jatuh gitu kan. Ternyata tetap bakalan jatuh guys ya. Oke, sekarang kita akan keluarkan roller coaster kita guys. Ayo jalan ya, Baunat. Kita akan coba tabrak ke Baunat. Dulu ya. Keluar jalur Pandu Gaming guys ya. Gara-gara player itu. Oh, kalau kita keluar dari kart kita, kita itu langsung meninggoy gitu guys ya. Oke. Pandu Gaming udah mulai paham. Dan kita keluarkan kart kita lagi. Dan ngomong-ngomong, kart ini sepertinya lebih baik daripada game-game kart yang biasa kita mainkan guys ya. Game-game kart yang biasa kita mainkan itu sedikit aja kita tambah kecepatannya bisa. Waduh, hancur cuy kartnya Baunat. Pelan-pelan aja, Pak. Panet pelan-pelan apanya? Panet pelan-pelan malah ditabrak. Ya, ampun, kasihan banget. Hei, pelan-pelan. Please, pelan-pelan. Pandu Gaming takut juga terlalu cepat. Ini terlalu cepat juga bisa jatuh, guys, ya. Oke, kita jalan di sini, guys. Wih. Wah, ini seru banget, kocak. Beda dengan game-game kart yang biasa kita mainkan, guys, ya. Ini agak mendingan, cuy. Bisa dipercepat gitu. Yeay. Panet tunggu Baunat dong. Giga gigu gigaga. Bukan giga gigu gigaga, Baunat. Tapi giga gede gede gede. Giga gede gede gede. Apa ya itu pokoknya lah. Ini jadi lebih cepat lagi sih ya. Dan sepertinya Pandu Gaming akan tunggu Baunat guys. Siapa tadi di mana apa? Apa makanya tungguin Baunat. Waduh malah mundur. Waduh ditabrak nih. Dan oh my mom guys, apakah kalian melihat ada rumah di bawah pulau ini guys ya? Wah, keren banget. Sepertinya di game ini ada easter egg-nya. Di sini ada super isi noob. Oh, inilah kereta khusus noob guys ya. Tapi Pandu Gaming kan bukan noob gitu kan. Nggak boleh guys pakai kart noob. Oke, kita lihat dulu. Wow, gimana caranya kita pergi ke bawah situ guys ya? Apakah di sini ada jalan? Baunat, jangan dorong Pandu Gaming, kocak.
kocak. Apa nih? Lucu juga, lucu apanya? Kocak nyebelin banget. Main dorong-dorong aja nih Pauna. Dan di sini ada roulette-nya. Di sini kita bisa mendapatkan koin dan di sini ada gerobak atau kartnya. Semoga kita mendapatkan gerobak peluru emas ini, guys. Ini kayaknya keren yang nabrak Pauna tadi. Oke, kita akan coba gacha dan dapat 350 koin. Dan ngomong-ngomong di sini koinnya paling ini udah banyak. Oh, itu dia untuk membeli kartnya. Di situ ada roller coaster aqua galon, guys. Ya, apa di sini ada kardus juga ya. Mana coba pakai yang kardus ini, Pak. Pagi ini akan coba membeli mobil balap karton, guys. Ini kardus juga, tapi terbuat dari kardus nih. Wah, ini seru banget sih. Bukan cuma kart-kart biasa dong. Wede, keren. Mobilnya terbuat dari kardus gitu, guys. Ya, Pak, jangan mundur dong, Pak. Apa gimana cara jalan majunya, Pak? Ini pencet tombol maju itu minus, Paunat. Hey, pipi, pipi. Waduh, nantangin, Pak. Ini kita tambah kecepatannya, guys. Agar kita tabrak tol. Oke, ini dia, guys. Pak, ini dorong parut. Waduh, hancur mobilnya, cuy. Ngeeng, apa sih? Pelan-pelan, Pandu Gaming. Mobilnya hancur, guys. Ya, bye-bye, Pauna. Ngeeng. Ngeeng, duh. Gegah, gede, gegah, gegah. Walaupun jatuh, kita tetap nyanyi, guys. Ya, gede, gede, gegah, gegah. Gegah, gegah. Oh, enggak tuh. Udah salah, guys. Ya, Pauna encok. Iya, ayo, mana kita lanjut lagi, Pauna. Kita balapan lagi menggunakan mobil karton, guys. Ayo, jalan, Pauna. Pipi, pipi. Udah, pelan-pelan aja, Pauna. Gak usah terlalu kenceng. Ah, Pauna takut ditabrak, tapi Pauna Gaming. Udah, ada Pauna Gaming di belakang. Ngeeng, kecepatannya 50 aja kayaknya udah cukup deh banget. Ngeeng, santai banget gitu kan. Chicken nugget naik mobil. Ngeeng, 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 ngeeng. Apa sepertinya Pauna ngelek deh Pauna Gaming. Pauna ngelek, maksudnya Pauna apa itu? Pauna masih gerak. Apa tapi di layarnya Pauna, Pauna gak gerak lagi nih, cuma diam-diam doang. Ya, ya udah hancur guys ya. Udah reload aja gamenya Pauna, ayo join lagi. Ngeeng, dan ini kecepatannya, oh semakin lama kecepatannya akan bertambah dengan sendirinya guys. Jadi kita harus perhatikan cuy. Oh, kita turunkan lagi menjadi 50. Pantesan aja tadi tiba-tiba itu jadi cepet gitu guys ya. Ngeeng, santai dulu gak sih? Gede, 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 gede. Gede, 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 gede. Keren banget. Di situ ada bakun, kita akan kerjain guys. Kita akan menabraknya cuy. Akhirnya menjadi gede, 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 gede. Pada kita terkena virus gede, 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 gede aku guys ya. Oke, oke. Kita akan cari jalan lurus guys ya. Agar enak nabraknya gitu kan. Ayo buruan bak. Oh, nah ayo cepat, cepat, cepat. Pip, 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 pip. Itu jalannya nggak beraturan gitu ya. Ayo lebih cepat lagi bakon. Nyebelin banget. Terlalu lambat gitu kan. Dan waduh, apa yang terjadi guys? Ngebak-ngebak gitu guys ya. Oh, kita akan berhenti terlebih dahulu sepertinya. Dan sekarang kita jalan. Kita tambah kecepatannya. Gaspol. Kita menabraknya. Langsung berhenti. Stop. Ternyata di sini kita bisa tabrak leher tanpa kita jatuh. Ataupun tanpa kart kita hancur guys ya. Keren banget. Tapi kasihan juga dia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pandu gimmick. Dan tambah kecepatan. Oke, 50 udah cukup kayaknya guys ya. Dan itu dia guys. Gegah gede. Gede, gede, go. Chicken nugget yang seperti ini yang Pandu Gaming makan tadi, guys. Ya, kirain cuma hiasan doang wajannya, gitu. Kan ternyata Pandu Gaming makan daging chicken nugget gede, 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 go, guys, ya. Oh, kita akan berhenti terlebih dahulu sambil nungguin nih, Paunet. Mana nih, Paunet? Apaan? OTW, gegah, gede, gegah, gegah, gegah. Salah, Paunet. Bukan kayak gitu, bet. Tapi yang benar, gegah, gede, 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 go. Apaan, Paunet jatuh lagi, ya ampun. Yang bener aja dong, Pak. Pandu Gaming udah capek nih nungguin Paunet, gitu, kan. Dan disitu ada seseorang, kita akan coba tabrak guys. Yeah! No! Malah roller coasternya Pandu Gaming yang hancur guys. Dan itu dia Pak Unat. Pandu meninggoy lagi Pak Unat. Apa ditabrak lagi Pandu Gaming? Ya ampun, kita ganti server aja gimana Pandu? Ke server private. Oke guys, sekarang Pandu Gaming dan Pandu udah berada di server private. Udah nggak ada yang akan ganggu kita lagi nih Pandu. Oke, sekarang kita akan coba membeli mobil baru guys. Ya, mobil apa nih yang cukup dengan uang kita? Di sini ada modelnya seperti pesawat. Oh, Pandu Gaming akan beli ini aja deh. Oke, kita akan beli kart galon ini guys. Nah sekarang kita akan mencobanya guys ya. Pauna di depan ya Pak. Ah Pauna, tapi jangan tabrak Pauna Pauna Gaming ya. Iya iya Pauna. Ini dia guys, roller coaster aqua galon. Dan sekarang kita akan tambah kecepatan kita guys. Dan kita akan menabrak Pauna. Ah, apa yang terjadi barusan? Kenapa kenapa Pauna? Apa yang terjadi Pak? Ah Pauna tiba-tiba Pauna meninggoy Pauna Gaming. Oh sepertinya cuma ngebug doang tuh Pauna. Shh, jangan bilang-bilang guys ya kalau Pauna Gaming yang nabrak Pauna tadi gitu kan. Gede, 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 gede. Ayo Pauna. Oh itu dia guys, chicken nugget meme Pauna. Chicken unat gitu kan sekarang namanya. Ayo chicken unat. Kejar Pandu Gaming. Ngeng. Wih, ini seru banget guys ya. Waduh kenceng banget, pelan-pelan. Tahan kecepatannya Pauna. Jangan terlalu kenceng-kenceng. Nanti Pauna bisa jatuh gitu kan. Dan ngomong-ngomong ada player-player lain guys ya. Oh sepertinya dia teman-temannya Pandu Gaming deh yang ikut join. Oke, oke, gak apa-apa guys ya. Semoga aja mereka gak rusuh gitu kan. Dan di depannya Pandu Gaming tadi ada satu player lagi cuy. Oh
Oh, dia ada di sana. Itu kita akan mengejarnya, nanti kita akan menabraknya, guys ya. Oke, guys, akhirnya kita udah sampai di bagian atas. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita. Wow, ini jalannya kayaknya bakalan jauh banget deh, kocak. Oh, enggak. Yang itu adalah yang noob tadi, guys ya. Jalurnya noob sepertinya lebih panjang, Ci. Oh, Bang Mimin paham, mungkin karena jalurnya noob jalur yang gampang, itu sebabnya dibuat panjang, guys ya. Dan jalurnya Pandi Gimidang Panda ini jalur yang agak sulit, guys ya. Bentar, itu ada tulisan 30, kita kurangin kecepatan kita jadi 30. Hati-hati, Pauna. Ternyata di sini ada rintangannya, guys ya. Tapi ini jaraknya nggak terlalu jauh, cuy. Oke, kita jalan lagi, guys. Kita tambah lagi kecepatannya menjadi 50. Bermodelkan aqua galon aja, guys ya. Kita akan menuju ke ujung roller coaster terpanjang di dunia milik Chicken Nugget Meme. Gede. Dan sekarang jalurnya melingkar dan mendaki, guys ya. Naik ke puncak roller coaster, tinggi sekali. Pandu dan Pak Unat jadi Chicken Nugget, yang satu Chicken Unat. Ayo, Pak Unat. Apa kira-kira di ujungnya ada apa, Pak? Apakah ada banyak makanan? Mungkin aja banyak Chicken Nugget. Kita kurang kecepatan dulu. Untung aja ini gara-gara Pak Unat ngajak ngobrol gitu kan soal makanan. Di ujung, Pak Unat. Kalau kita sampai di atas itu, kita akan kembali jadi manusia. Apa? Jadi cuma itu aja, kita nggak akan dapat makanan. Mungkin ada Chicken Nugget, Pak Unat. Wow, itu besar banget, guys. Chicken Nugget Pandu Gimi. Gede. Lucu banget, kocak miminya. Pak Unat pertama kali mendengarkan Mimi itu sampai ngakak ketawa, guys ya. Dan terngiang-ngiang gitu lagunya. I'm Mary bla 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 bla. Pada Mimi lupa lagunya. Dan sekarang kita akan melintasi jalur mendaki melingkar, guys. Wih. Dan biasanya Pandu Gimi paling trauma banget, guys ya, kalau di game kart ada jalur kayak gini gitu kan. Siapa nih yang sama dengan Pandu Gimi? Biasanya walaupun kita udah pelan banget, itu tetap jatuh, guys. Apalagi kalau di bagian tikungannya, biasanya tiba-tiba keluar jalur lah, tiba-tiba jatuh lah, tiba-tiba ngelek lah, ada-ada aja, guys ya. Sampai kesel biasanya Pandu Gimi. Dan itu dia, Paunet. Ayo, mana tambah kecepatan, Paunet. Tapi dibatasin sampai 50 aja, Paunet ya. Dan kita lanjut lagi di jalur yang melingkar mendaki. Wih. Wih. Ini seru banget. Tapi kalau mode first person ini, jujur Pandu Gimi mual, guys ya. Karena muter-muter gitu, guys. Seakan-akan kita naik roller coaster sungguhan, guys. Dan oh my mom, jalur noobnya itu panjang banget, cuy. Untung aja Pandu Gimi nggak melewati jalur noob, guys ya. Kalau melewati jalur noob, wow, itu bakal Paunet. No! Wah, tega banget nih orang, kocak. Udah dong. Ya ampun, kocak gaming. Ternyata dia rusuh gitu kan. Oke, guys, sekarang kita akan mulai lagi. Mulai lagi dari awal. Paunet, lihat nih kartnya Paunet yang baru, Paunet. Wow. Pakai aqua galon yang Paunet pakai tadi tuh, Paunet. Dan sekarang Paunet menggunakan roller coaster hotdog, guys. Wah, keren banget. Makanan naik makanan gitu kan. A few moments later. Oke, guys, sedikit lagi kita akan segera sampai di finish. Let's go, Chicken Nugget. Siapa Chicken Nugget? Ya, Paunet, dan ini dia, guys. Kita akan masuk ke dalam kepala Chicken Nugget Meme. Ya, itu Chicken Nugget Pandu Gaming juga, guys ya. Karena itu sebenarnya tubuhnya Pandu Gaming. Dan yee, kita sampai di finish. Paunet salah lagu, Paunet. Salah lagu apa? Salah ya. Iyalah, Paunet. Lagunya tuh gega gede gede gede. Oh, gega gede gede gede. Oh, apa asik banget. Iya, asik-asik encok gitu kan. Dan situ ada tempat pemandian air panas, Paunet. Santai dulu kita, Paunet, sebelum kita lanjut lagi gitu kan. Aduh, perjalanan kita sangat-sangat jauh. Jangan kentut dong, kocak. Paunet enggak kentut kok. Ada bubble-bubblenya tadi muncul ya, Paunet. Berarti Paunet kentut gitu kan. Nyebelin banget. Tadi perjalanan kita penuh dengan rintangan, guys ya. Bahkan tadi Pandu Gimi waktu enggak ngerekam itu banyak banget adegan jatuh-jatuhnya, guys ya. Dan ternyata di sini Pandu Gimi enggak rekomendasikan kalian untuk menggunakan roller coaster hotdog ini, guys ya, karena sering jatuh Pandu Gimi tadi. Itu sebabnya Pandu Gimi ganti menggunakan roller coaster air galon, guys. Ini paling aman sih. Dan akhirnya kita udah sampai di sini, Paunet. Di sini ada roller coaster auto bego, Paunet. Ada bulldozer gitu kan. Tapi harganya 450 Robux, guys ya. Dan di sini ada pet nih, Paunet. Ayo kita ambil, Paunet, agar kita bisa terbang, guys. Dan ada perosotan juga nih, geser untuk memunculkan. Ayo Paunet, kita akan meluncur. Ye! Giga gede gede gede. Oh, giga gede gede gede. Oh. Wow, Paunet. Dan ya,
kita balik lagi ke tempat awal. Ya, panet encok lagi guys ya. Iya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys ya, tentang Pandigi Midang Panet mainkan game menjadi chicken nugget meme. Gede. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.